Kita lompat tanggal 10. Siap. Tanggal 10. Saudara dipanggil si FS. Saya tidak ingat waktu dipanggil FS-nya. Ayah, yang dalam rangka apa ini yang mulia? Baik, ketika menerima iPhone. Siap, ada ya. Sempat saya dipanggil untuk... Siapa saja? Saya Richard sama Om Kuat yang dipanggil. Saudara Richard sama Kuat. Ya. Pagi, siang, sore. Kalau enggak salah itu malam kayaknya yang mulia. Malam. Malam. Waktu itu FS sama Putri. Siap. Putri. Waktu saya naik ada Bu Putri yang mulia. Putri. Tapi ketika kami masuk Bu Putri sempat keluar sebentar yang mulia. Baik. Nah, apa yang dipakukan FS kepada saudara, saudara Kuat sama Richard? Yang dilakukan? Iya. Seingat saya waktu itu yang mulia ada ucapan terima kasih karena telah mengantar ibu dari Magelang yang mulia dengan selamat. Terus kalian saya anggap seperti anak saya sendiri gitu yang mulia. Terus gimana pemeriksaan masih menyampaikan sesuai skenario apa enggak gitu yang mulia. Terus ada amplop. Terima kasihnya berupa apa? Waktu itu cuma pertamanya menyampaikan terima kasih karena telah mengantar ibu. Terus disampaikan bahwa gimana pemeriksaan masih sesuai dengan skenario apa enggak gitu. Ini untuk membantu Richard, untuk menolong Richard gitu. Ya, terus ini ada amplop isinya uang untuk kalian gitu. Uangnya berapa? Kalau tidak salah disebutkan untuk Richard 1 miliar. Uh-huh. Terus untuk Ricky sama Kuat 500 juta. Handphone? Nah setelah itu kan apa namanya? Uang itu dikumpulkan kembali yang mulia. Terus kan sempat dijejer. Terus dikumpulkan kembali. Terus ibu masuk. Lah di situ diberikan HP, menanyakan HP kepada kami. HP kalian mana gitu. Terus kalau enggak salah si Richard pakai HP yang bukan iPhone lah. Terus kalau si karena yang Kuat iPhone punya Richard tidak di apa? Tidak ada yang tahu kalau Bapak Ibu enggak tahu kalau Richard punya iPhone gitu. Terus Kuat. Om Kuat pakai Samsung kalau apalah saya enggak ingat. Saya pakai iPhone. Terus seingat saya disampaikan nanti ini ada handphone untuk kalian. Karena handphone kalian nanti kan akan disita. Ini handphone untuk kalian gitu aja. Baik. Ini kan uang 500 juta nih. Siap. Si Richard 1 miliar nih. Siap. Kuat 500 juta. Iya yang mulia. Saudara tahu maksudnya untuk apa itu? Waktu itu tidak dijelaskan ini sebagai apa gitu. Enggak ada dijelaskan yang mulia. Saudara tahu tidak ini 500 juta loh. Siap. Kan kalau terima kasih mau sok terima kasih dari nganter si Putri dari Magelang ke siap. Ini. Saya hanya berpikiran yang mulia di situ. Apa sudah pikirkan? Setelah keluar ya, setelah keluar dari situ kan saya juga loh, bawa si uang untuk apa ya? Nah, saya di situ berpikir kalau ini untuk tidak menceritakan bahwa pada saat penembakan itu ada bapak gitu yang mulia. Oke, saya ikuti jawaban siap. Saudara. Gini, tadi kan handphonenya, siap. Handphonenya itu kan diganti, saudara diganti, diberi, ya. Diberi HP untuk ganti sebagai terus handphone. Terus dalam keterangan saudara, siap. HP saudara hancurkan itu. Iya yang mulia. Kalaulah cuma diberikan, terima kasih. Kenapa HP saudara hancurkan? Jadi. Setelah itu kan Bapak menyampaikan kalau HP kalian nanti akan disita. Lah ya, kan gini, nanti HP saudara akan disita. Siap. Tapi justru mau disita kok malah HP saudara, saudara hancurkan. Pakai ya, apa? Saudara pengejar pakai apa? Begini ya mulia, jadi saya sempat punya foto-foto pribadi terkait saya dan keluarga saya. Yang tidak untuk umum lah yang mulia. Terus saya sempat nanya ke beberapa orang yang sempat ada di rumah, ini kalau apa HP disita itu apa sih yang dicek gitu kan? Ya semua. Ah saudara ini kan seorang polisi, janganlah ditambah-tambah. Jadi kalau ditambah-tambah nanti susah saudara. Jadi
ini si apa itu sudah itu nanti pemeriksaan pada saudara sendiri. Siap. Tapi inilah si kuat. Ini faktanya mereka diberi iPhone ya, si kapelan. Siap. Bahkan si Daden pun diberikan. Daden atau Romel itu kemarin. Daden ya. Itu. Romel ya. Nah, pecah juga sama gitu loh. Sama dengan saudara ini kenapa itu? Siap yang benar. Saya langsung tanya aja. Siap. Apakah untuk pecahnya si handphone itu agar supaya up file-file komunikasi yang selama ini ada supaya tidak ada? Tidak ada yang mulia. Tidak ada? Tidak ada. Baik, itu jawaban saudara loh ya. Siap. Baik. Yang 500 juta itu pun tidak ada kaitannya dengan ini. Cuma ceritanya supaya supaya tetap sesuai pada skenario. Sesuai skenario. Siap yang mulia. Itu juga yang disampaikan pada kuat maupun si Rikat. Itu yang masalah uang itu kan tidak disampaikan yang mulia. Sebagai alasannya dikasih uang itu untuk apa tidak disampaikan. Hanya pikiran saya sendiri saja yang mungkin karena tidak menceritakan kalau bapak itu ada di peristiwa penembakan itu.